balik lagi bersama gue Widitnya di channel Automaker pada kesempatan sore yang ini, ya kan, di hari yang sama. Tadi habis pemasangan Honda juga, cuman Freed, dan yang ini adalah SRV generasi pertama yang menurut gue modelnya juga agak timeless lah gitu ya, jadi nggak cepet musnin, jadi modelnya juga masih modern, kelihatan keren juga, masih tetap seperti sebelum-sebelumnya kayak Honda Stilo, Honda Jazz, Honda Brio. Jadi ini model memang Honda kalau ngeluarin desain itu selalu timeless, jadi nggak cepet bosenin. Dan mobil ini dasarnya memang udah bagus juga, dan biar lebih bagus lagi pastinya di Automec langsung ganti velg. Nah, ini tadi sempat fitting dari berbagai macam brand. Ya, tadi ada Torsion, terus kemudian ada C28. Cuman si ownernya ini lebih sukanya adalah warna-warna yang sama nih. Jadi warna-warna gunmetal. Ini warnanya gunmetal. Dan ini adalah velg SSW, brand dari SSW dan produksi Thailand. Tapi ini modelnya adalah replika dari C28. Jadi modelnya mirip race C28. Ya, gua tetap bilang ini jatuhnya ya masih replika. Jadi cuman ini produksinya memang dari SSW, jadi produksi Thailand pastinya, barang SSW. Terus kemudian dari sini juga nggak salah karena di sini ada Japan Design ya. Terus kemudian cuman ini better sih, saran gue ya, masukan gue buat SSW, forgetnya dibuang aja karena ini bukan forget ya. Terus kemudian ini adalah velg casting tapi low pressure casting, dan kualitasnya dan bahannya satu tingkat lebih baik dibandingin replika yang standar ya umumnya ya. Terus kemudian ini pakein bannya Falcon ZX310 dan ukurannya 225/50x18, dan ini velgnya tuh lebar 8, offsetnya 40 ya. Terus karena ban Falcon ini juga sama mirip Goodyear tapi nggak selebar kayak Goodyear, cuman ini Falcon ini bannya bagus sekali ya. Jadi walaupun memang mereka belum ada resmi untuk worry free, tapi dari 6 tahun lebih gua jualan ban ya, ban Falcon bener-bener zero komplain sampai dengan saat ini. Bannya awet ya, selain awet, terus kemudian ini bannya tuh lebih besar dibandingin pada merek lain ya, lebih besar sedikit. Nah, paling gede itu Goodyear biasanya, paling lebar ya. Terus kemudian tapi ya, ini akhirnya karena offset 40 jadinya agak sedikit keluar body. Jadi karena bannya memang dia tebel, jadi yang keluar body ini lebih ke ban ya, velgnya sih enggak sebenarnya. Ya, cuman emang ini ukuran yang disaranin untuk di SRV kalau pakai ring 18, yaitu 225/50x18, supaya kenyamanannya juga nggak berkurang. Ya, terus safety-nya, terus kemudian handling-nya juga biar lebih mantep lagi pas kecepatan tinggi ya. Terus kemudian tapi masih oke lah karena ada over fender gini ya, ada bukan over fender, jadi memang bawaannya tuh udah kayak ini kan seperti apa, small SUV, medium SUV lah itulah pokoknya. Jadi jadi kayak ada semacam ini ya over fendernya, tapi ini bukan, tapi memang standarnya sorry crossover lebih tepatnya. Jadi ini mobil yang compact ya, tapi nggak kekecilan, tapi nggak kegedean, jadi untuk di dalam kota oke banget. Dan inilah hasil akhir dari replika C28 tapi brand SSW itu ya, jadi brand Thailand. Nah, inilah hasil akhir dari instalasi. Tonton terus video ini, jangan lupa like dan subscribe dan share channel kita ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa dapat referensi-referensi modifikasi dalam dan berat pastinya. Oke, sampai jumpa di next vlog dan sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan selamat berlangganan.